Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Teruskan lagi bahasa Arabnya. Sekarang halaman berapa kita? Halaman berapa, Bu? 142. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang bawah ya kita ya. Halaman 152. Ya. 122. Yang mana? Yang tadrib al-asani atau as-salis? Asani. Asani. Berarti halaman 152 awal ya? Taib ini. Silahkan dibuka halaman 152. Yang ini awal, yang atas? Alfon. Yang mana? Awal. Iya, asani. Ya. Ini kan? Asani. Yang atas ya? Taib. Ya, kemarin kita ini berarti safir. Iya. Sekarang yang ini. Taib sini. At-tadrib as-sani. Latihan kedua. Tabadalil hiwara ma'az-zamilika kama fil misali. Tabadal artinya gantian, al-hiwar berdialog. Percakapan dengan temanmu. Ma'a zamilika, bersama temanmu. Ingat ya, sekarang kita harus sudah paham. Zamilika atau zamiliki. Kalau perempuan berarti zamiliki, kalau laki-laki zamilika. Gitu. Kama fil misal, ini kama fil misal juga sama, harus sudah paham. Iya. Walaupun tidak ada harokatnya di sini, karena sebelumnya huruf fi, maka kita bacanya fil misali, gitu ya, harokatnya nanti. Taib. Al-misalu. Nah, seperti ini al-misalu doma. Perhatikan gambarnya dulu. Al-asri al-bait. Al-asri al-bait. Asr, salat asr maksudnya. Asr ya, waktu asr bisa salat asr. Di sini nanti adzan asr. Al-bait rumah. Al-asr asr, al-bait rumah. Taib. Kali pertama, hadza adzanul asr. Hadza adzanul asr. Kemudian talib kedua, hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Dan ini ilal masjid kita sudah paham bahwa ada ila sebelumnya. Kemudian talib pertama lagi, ana usalli fil bait. Ana usalli fil bait. Ana usalli. Usalli kita harus sudah paham juga di sini ya. Siapa domirnya? Ana. Dari mana tahu ananya? Ada Hamzah depannya, iya. Jadi, usalli fil bait, saya salat di rumah. Salli fil masjid. Salli fil masjid. Salli ini bentuknya apa nih? Fil madi, fil mudore, amar, masdar, isim fa'il, atau maf'ulun bih, atau apa? Fil madi. Dari mana taunya fil madi? Salli.
Ya, salli itu untuk apa itu? Fi'il madi, fi'il mudore, fi'il amar, masdar, isim fa'il, maf'ulun bi, isim makan, isim zaman, atau apa? Taib. Asalnya dari kata apa? Asalnya? Dari kata-kata? Salla. Iya. Salla. Yusalli. Yusalli, gitu kan? Salla. Yusalli. Li gitu ya, panjang. Taib. Ini salli tidak panjang. Ini asalnya fil, kalau fil madi salla, salah ya. Bukan bukan fil madi berarti. Salli. Iya betul fil amar. Taib. Cara membuatnya gimana? Yang pertama, hapus huruf awal. Hapus huruf awal. Iya, ketika awal dihapus berarti menjadi apa? Salli gitu ya. Setelah dihapus ya-nya menjadi soli. Nah, di sini tambah hamzah wasl tidak? Enggak usah ya. Kenapa? Nah, karena dia bisa dibaca. Dibaca. Hmm. Oh ya, jadi dibuang. Nah, baru selanjutnya langkah berikutnya apa? Dibuang huruf akhir. Akhir karena huruf akhirnya huruf il ilat. Ilat berarti menjadi soli. Ya, apa tulisannya? Oh iya, fil amr ya. Iya, fil amr. Fil amrnya untuk siapa? Anta. Anta. Kalau untuk anti? Solini. Soli. Panjang. Soli. Ya, kalau untuk alit anti, soli gitu ya. Yang kalau ditambah apa? Iya, sukun ya. Soli gitu. Iya. Soli. Berarti nanti ketika menyuruh untuk anti berarti soli fil masjid misalkan atau soli fil bait. Kita terjemahkan. Perhatikan gini. Hada, ingat ya, setiap hada atau hadihi, ha-nya selalu panjang. Jadi bacanya, hada adhanul asr. Ini adhan asar. Hayya bina ilal masjid. Apa artinya? Mari kita mari ke masjid. Masjid. Mari ke masjid. Mari kita ke masjid. Ana usalli fil bait. Saya salat di rumah. Salli fil masjid. Salat di masjid. Salatlah di masjid. Salatlah di masjid. Iya, salatlah di masjid. Ingat ya, ini kalau perintah tekankan suaranya. Salli fil masjid gitu ya. Salli fil masjid. Salat. Salli. Iya. Salli. Baik, sekarang karena semuanya perempuan, jadi apa yang harus dirubah? Salli. Hadza adzanul asr. Ini dirubah tidak? Hadzihi. Hmm? Hadzihi. Hadza tetap. Hada tetap ya, tetap. Karena hada bukan untuk orangnya, tapi untuk adhan. Oh, nah. Iya. Berarti nomor pertama tetap hada adhanul asr ganti Lato asrnya. Lato aja yang diganti kayaknya. Iya, hayya bina ilal masjid tetap. Ana usalli fil bait ini tetap. Berarti yang diganti apa? Solli diganti Sorry. Dengan apa? Ditambah ya. Solli. Iya, tambah ya. Sorry. Ini ya. Jadi ganti gitu. Nah. Solli fil masjid gitu. Tapi paham? Insyaallah. Kalau paham kita praktek. Ada pertanyaan dulu silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita praktek. Gambar pertama. Kita lihat nama-namanya dari awal ya. Bu Deswita. Hadirah. Iya, Ustaz. Nah, Bu Yanti. Hadir. Hadirah. Hadir. Tahim, silakan. Bu Deswita dengan Bu Yanti. Hadza azanul asr. Gambar pertama, fajr dan syaqqah. Eh, mana? Gambar pertama, ini. Ini nih gambarnya. Ada? Ini. Ya, ini gambar yang sedang ruku nih. Gambar ini. Ya, oh ini. Oh. Iya. Hadza adzanul fajr. Nah. Hayya bina ila syaqqah. Ana usalli fi syaqqah. Soli fisakko. Soli fisakko. Tuh, ini Bu Yanti. Bu Yanti tetap masjid ya. Bu Yanti tetap masjid. Oh, masjidnya tuh. Iya, yang diganti sakko ini aja, bait. Bait yang digantinya ini, bait. Tapi ulangi lagi, coba ulangi lagi. Berarti yang kedua juga, yang pertama juga. Betul, masjid aja, iya. Oh, iya. Tapi ulangi lagi, silakan. Hadza adzanul fajr. Hayya bina ila masjid. Ana usalli fi saqqah.
Sholli fil masjid. Naam gitu. Sholli fil masjid. Ahsan tuh ya. Iya. Baik. Yeah. Boleh lah dengan boleh nih. Boleh nih hadir lah. Iya, yes, Ustaz. Hadir. Baik, silakan. Gambar kedua. Ada azan azanu zuhri. Hayya bina ilal masjid. Nah. Ana usolli fil madrasah. Usolli fil. Tetap ya? Nah, nah, tetap, tetap. Hanya sholli-nya saja diganti dengan untuk anti. Sholli fil masjid. Ulangi, Bu. Sholli. Sholli fil masjid. Nah, sholli fil masjid gitu ya. Yang dirubah hanya sholli-nya saja dari kata-kata sholli menjadi panjang. Sholli fil masjid. Barakallahu fiikum. Terus, Bu Asih dengan Bu Susi, silakan. Gambar ketiga. Azanul maghrib. Panjang. Azanul maghrib. Haza azanul maghrib. Hayya bina ilal masjid. Ana usolli fil ghurfah. Sholli fil masjid. Naam, sholli fil masjid. Ahsan teman. Terus. Setelah lagi Bu Yanti dengan Bu Deswita lagi. Silakan Bu Yanti yang duluan sekarang. Gambar terakhir. Haza azanul isya. Hayya binal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Ana usolli fil baiti. Sholli fil masjid. Ya, sholli fil masjid. Ahsan tu mabarak. Mafhum, ada yang pertanyaan sini? Kosa katanya, ada yang tanyakan? Yang tidak tahu silakan tanyakan. Tidak ada, paham berarti ya? Sudah selesai. Kalau gitu kita teruskan. At-tadrib as-salis. Latihan ketiga. Hati jumalan kama fil misal. Hati artinya berikan. Berikan. Jumalan apa jumal? Jama dari jumlah. Kalimat. Kalimat, iya. Berikan jumalan artinya berikan jumlah. Kalimat. Kama fil misali seperti contoh. Perhatikan contohnya. Gambarnya al-fajr al-bait. Al-Fajr Al-Bait. Perhatikan sini misalnya. Asma'u adhan al-fajri fil-bait. Atawadda'u fil-hammam. Wa usallil fajro fil-masjid. Kita pahami satu-satu. Asma'u. Asma'u artinya apa? Dengarkan. Siapa yang mendengar? Saya mendengar. Saya mendengar ya. Saya mendengar. Karena ada sayanya, ada hamzahnya. Saya mendengar. Ke bawah ya. Mendengar. Sami'a yasma'u ya. Ini asalnya dari kata-kata sami'a yasma'u. Artinya mendengar. Sami'a yasma'u. Yasma'u. Ya, yasma'u mendengar. Jadi asma'u, saya mendengar. Khobar, kabar. Misalnya saya mendengar kabar ini misalnya. Asma'u adhan al-fajri. Adhana dia objek. Maf'ulun bih ya. Makanya pathah. Jadi asma'u saya mendengar adhan al-fajri. Adhan subuh. Adhan fajar. Fil bait di rumah. Fil bait di rumah. Atawadda'u. Atawadda'u artinya apa? Saya berwudu. Saya berwudu. Asalnya dari kata-kata apa? Tawaddu'a. Betul. Ini artinya berwudu nih. Tawaddu'a ya tawaddu'. Ini artinya berwudu. Wudu. Wudu ya. Atawaddu fil hammami. Saya berwudu di hammam. Apa makna hammam? Kamar mandi. Kamar mandi.
Jadi atawaddau fil hammam, saya berwudu di kamar mandi. Wa usalli al-fajra fil masjid. Nah, kalau ini wa usalli, usalli apa? Usalli? Saya salat. Wawnya apa artinya? Dan. Wa usalli dan saya salat al-fajra, fajar fil masjid di masjid gitu. Berarti asma'u adzan al-fajri, saya mendengar adzan fajar. Yang diganti berarti satu ini, fajri ya, yang diganti ini. Fil baiti, nah baitnya ini yang diganti. Kemudian atawaddau fil hammam, tetap ya. Tetap. Iya, wa usalli al-fajr, ini diganti lagi. Kemudian fil masjidi, masjidi tetap ya, masjid. Tetap. Berarti yang diganti al-fajr dengan bait aja gitu. Jadi berarti asma'u adzan al-fajri fil bait. Saya mendengar adzan fajar di rumah. Atawaddau fil hammam, kemudian atau saya langsung saya berwudu di kamar mandi. Wa usallil fajra fil masjid, dan saya salat fajar di masjid. Dan ketika nanti misalkan terjemahan seperti ini kita tambah dengan kata-kata yang lain supaya bagus, enggak masalah ya. Misalkan asma'u adzan al-fajri fil bait, saya mendengar adzan fajar di rumah. Atawaddau fil hammam, kemudian saya berwudu di kamar mandi, boleh, enggak masalah. Itu terjemahannya ya, terjemahan silakan, enggak masalah. Wa usalli fajra fil masjid, kemudian saya pergi salat subuh di masjid misalkan. Tambah saya perginya walaupun enggak ada, enggak masalah kalau terjemahannya terjemahan bebas ya, enggak masalah. Tapi kalau terjemahannya sesuai dengan kata di sini, kita tetap terjemahin wa usalli dan saya salat al-fajr subuh fil masjid, di masjid kita aja. Paham? Ada penjelasan atau tambahan atau ada masukan atau yang belum dipahami silakan ditanyakan. Kalau paham, praktek lagi. Paham berarti ya. As-suku itu tandanya paham. Kalau paham, kita praktek lagi. Barusan sampai Bu Yanti sampai di situ ya. Sekarang Bu Leni Sandra dengan Bu Lela. Bu Leni dulu yang pertama, silakan. Gambar pertama. enggak. Ini satu orang, satu orang ya. Ini satu orang, satu orang. Ini satu orang, satu orang. Satu orang, satu orang. Baik. Bu Lela dulu silakan berarti. Bu Lela dulu silakan. Ini satu orang, satu orang. Gambar pertama. Ya udah enggak apa-apa, Bu Leni dulu. Silakan Bu Leni dulu silakan, enggak masalah. Bu Leni dulu apa Lela? Lela saya. Baik, silakan. Ayo Bu Lela. Asma'u adzana. Asma'u adzana. Adzana zuhri. Iya. Fil madrasati. Atawaddu fil hammam. Wa usalli al-fajri fil masjidi. Wa usalli dhuhra. Iya. Wa usalli al-fajra. Dhuhra. Dhuhra. Salah Ustaz ya. Yeah. Salah Ustaz. Wa usalli al-fajra fil masjidi. Wa usalli dhuhra. Wa usalli zuhra fil masjidi. Naam, baik. Naam. Boleh nih, silakan gambar kedua. Asma'u azan asr. Asri. Fil hisako. Atau wadu'u fil hamam. Wa usallil asri fil masjidi. Wa usallil asra. Maqulun bih. Wa usallil asra fil masjidi. Naam. Baik, Bu Asih, silakan gambar ketiga. Asma'ul adzanul maghrib. Adzanal. Asma'u adzanal maghribi fil ghurfah atawaddu fil hammam wa usalli al maghriba fil masjid. Nah, baik. Bu Susi silakan. Bila Isya. Asma'u adzan al Isya fil bait. Fil bait. Nah. Atawaddu fil hammam. Nah. Wa usalli Isa fil masjid.
Baik, terus Bu Deswita. Damar pertama, Bu. Az-Zuhra al-Madrasah. Asma'u azana zuhri fil baiti. Fil madrasah. Fil madrasati. Atawaddu fil hammam. Fil hammam panjang. Lainlah Ustaz. Asma'u azana asma'u azana zuhri. Oh di ini kan maksudnya disukunkan aja. Ya, kalau sukunnya bukan zuhra, zuhar. Oh ya. Asma'u azana zuhra. Zuhra. Gimana Ustaz? Asma'u adzan adz-dzuhr fil madrasah. Asma'u adzana dzuhr. Dengan dzuhr. Kalau disukunkan bukan dzuhr. Dzuhr itu fathah jadinya. Oh iya. Asma'u adzana dzuhri. Ah udahlah dzuhri. Iya. Di madrasah. Fil madrasah. Fil madrasah. Naam. Atawaddu fil hammam. Wa usolil zuhri zuhra fi wa usolil zuhra fil madrasati fil masjidi fil masjidi. Oh ya, fil masjidi. Iya, madrasah hanya bait saja ya, ganti madrasah. Tabarakallah. Terus Bu Yanti silakan, gambar kedua Bu. Asma'u azana asli fil syakki. Fil syakta. Atawaddu. Asma'u azana asli syakta. Nah. Atawaddu fil ro fil jidi. Fil masjid ya, Taib. Agak putus-putus tadi, Bu. Taib. Nah, perhatikan sini. Barusan banyak yang salah di sini. Yang atas asma'u adzanal fajri, yang bawah wa usallil fajra. Baik, apa bedanya? Siapa yang tahu? Kenapa yang atas fajri, yang bawah al-fajra? Kalau yang utama itu sebagai mudhofun ilaihi, kemudian yang akhir itu sebagai apa sih maf'ulun bih. Nah, gitu ya. Yang ini adzanal fajri dia mudhofun ilaihi, mudhofun ilaihi. Mudofun ilai, maka dia fajri, kasrah. Yang bawah, usalli wa usallil fajra, dia maf'ulun bihi. Makanya bukan kasrah ya. Bukan wa usallil zuhri lagi. Tapi wa usallil zuhra, wa usallil asra, wa usallil maghriba, wa usallil isya'a, gitu. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini, halaman ini, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita teruskan. Baik. Oke, Ustaz. Ya. Ana izin sambil nyimak ya, Ustaz. Baik, silakan. Ada silakan. Nam, silakan. Baik. Baik, terus berarti halaman selanjutnya. At-tadrib ar-rabi. At-tadrib ar-rabi tabadalil hiwara ma'azamilika kama fil misal. Tabadal artinya gantian. Al-hiwar berdialog ma'azamilika dengan temanmu kama fil misal seperti contoh. Ini dua orang ya. Talib pertama, ini talib satu, talib pertama, talib kedua, talib pertama. Berarti ini dua orang lagi. Oke. Perhatikan contohnya. Al-Fajro Tariq Yasir. Al-Fajro Tariq Yasir. Contohnya, al-misal. Aina tusallil fajro. Ya, tusallil fajro. Aina tusallil fajro. Di mana kamu sholat fajar. Usalli al-fajra fi masjid Tariq. Usalli al-fajra fi masjid Tariq. Fi masjid Tariq, perhatikan sini. Dan ini usalli al-fajra. Di fajranya nanti yang diganti ya. Kemudian yang digantinya lagi itu Tariqnya. Tariqnya diganti. Usalli al-fajra fi masjid Tariq. Saya sholat fajar di Masjid Tariq.
nama masjidnya Tariq, masjid Tariq. Ya. Wa aina tusalli ant? Wa aina tusalli anta? Gitu ya. Wa aina tusalli anta, dan di mana kamu anta salat? Usalli fi masjidi Yasir. Usalli fi masjidi Yasir. Saya salat di masjid Yasir. Ini berarti yang diganti. Yang diganti nanti Al-Fajrah, kemudian Tariq, dan Yasir. Itu yang diganti. Oke, maknanya, Aina tusallil fajrah, di mana anta salat fajar? Usallil fajrah fi masjid Tariq. Saya salat fajar di masjid Tariq. Kemudian balik nanya, wa aina tusalli anta, dan di mana anta salat gitu ya. Usalli fi masjid Yasir. Saya salat di masjid Yasir. Nah, perhatikan sini. Tusalli ini untuk siapa nih? Nanya untuk siapa? Domirnya. Untuk anta. Ya, karena di sini anti berarti jadi apa kalau untuk anti? Tusallina. Nah, itu tusallina. Berarti nanti gunakan kata ini. Jadi aina tusallina al-fajr gitu ya. Aina tusallina al-fajr. Baru usallil fajr fi masjid Tariq. Ini sama. Nah, kemudian yang diganti di sini ini tusalli diganti dengan tusallina, kemudian anta diganti dengan anti. Gitu ya. Wa aina tusallina anti? Gitu. Wa aina tusallina anti? Usalli fi masjid Yasir. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita praktek. Praktek dari Bu Deswita, silakan Bu Deswita dengan Bu Nur dan Bu Yanti. Aina tusallina al-fajr? Gambar pertama. Al-Zuhur. Ya, sorry ya. Aina tusallina al-Zuhur? Usalli duhro fil masjid Bilal. Naam. Wa aina tusallina anti? Naam. Usalli fi masjid Faisal. Naam, baik. Santunan. Terus boleh lagi mak ya. Sekarang boleh ini dengan Bu Asih, silakan. Aina tusallina nomor keberapa ya? Nomor kedua, samping kiri atas. Ya. Al-Zuhra ya? Al-Asra. Anak ikutan. Taib, boleh nanti dengan Bu Susi ya. Sekarang silakan boleh ini dengan Bu Asih dulu. Aina tusallina al-asra. Asra fi masjid suq. Naam. Wa aina tusallina an? Naam. Usalli fi masjidil hayy. Naam. Usalli fi masjidil hayy. Naam. Baik, silakan bolehlah dengan Bu Susi. Gambar ketiga bawah. Kita gambar ketiga ya, Ustaz. Iya. Maghrib. Aina tusallina al-maghrib? Aina tusallina al-maghrib? Aina tusallina fil maghrib? Enggak ada fi-nya. Aina tusallina al-maghrib? Gimana, Ustaz? Aina tusallina al-maghrib? Enggak ada fi-nya. Aina tusallina fil maghrib? Enggak ada fi-nya. Aman juga, Ustaz. Oh iya. Iya. Aina tusallina maghrib? Naam. Usalli maghrib fil masjidil iman. Naam. Wa aina tusallina anti? Naam. Usalli fil masjidin nur. Iya, alif lamnya, masjidnya jangan pakai alif lam. Usalli fi masjidin nur. Usalli fi masjidin nur. Nah, gitu ya. Ahsan tuh mah. Baik, terus satu lagi. Iya, satu lagi Bu Yanti dengan Bu Deswita. Bu Yanti yang duluan, silakan.
aina tusallina wa isa. Usalli. Naam, usalli. Usallil Isa fi Masjid Salman. Naam. Wa aina tusalli anti? Tusallina anti. Wa aina tusallina anti? Usalli fi Masjid Khalid. Fi Masjid Khalid. Usalli fi Masjid Khalid. Nah, saya sambil paham. Ada pertanyaan? Di sini? Paham ya? Okay. Ya, ini kita bisa ambil kata-katanya dengan kata-kata yang lain. Misalkan, sekarang kita mau sholat tarawih. Misalkan, usalli tarawih. Caranya, usalli tarawih fi masjidi aina, misalkan. Fi masjidi, apa misalkan? Salihin, as-salihin. Fi masjidi salihin. Atau, usalli tarawih fi masjidi istiqomah, misalkan. Ini kita bisa gunakan kata-katanya. Tayyib, sekarang at-tadrib al-khamis. Ajib 'anil as'ilati at-taliyah. Ajib 'anil as'ilati at-taliyah. Jawablah, ajib artinya jawablah ya. Jawablah 'anil as'ilah, pertanyaan-pertanyaan at-taliyah berikut. Kita pahami dulu pertanyaannya. Nomor 1 sini. Hal tastaykidu mutaakhiran? Hal tastaykidu mutaakhiran? Apa maknanya? Apakah kamu bangun terlambat? Mutaakhiran itu terlambat ya. Tastaykidu ini untuk anta. Kalau untuk anti? Anta. Iya, berarti kalau untuk anti dirubahnya jadi apa? Hal tastaykidina. Iya, hal tastaykidina mutaakhiran gitu ya. Hal tastaykidina mutaakhiran. Kemudian nomor 2. Hal tasma'u adzanal fajri? Ma ma'nahu? Apakah kamu mendengar azan subuh? Iya, apakah kamu mendengar azan subuh? Sekarang ini kita ganti untuk anti jadi apa? Hal tasma'ina. Iya, hal tasma'ina gitu ya. Hal tasma'ina. Tep, yang diganti anda tandain ya. Yang pertama tastaikid tadi, yang kedua tasma'u menjadi hal tasma'ina. Ada nal fajr gitu. Tep, nomor 3. Hal tusallil fajra fil bait? Ma maknahu? Apakah kamu salat subuh di rumah? Iya, apa kamu salat subuh di rumah? Taib. Tusalli ini untuk anta, ganti untuk anti. Tusallina, betul. Tusallina. Iya. Taib, nomor 4. Aina tusalli adz-dzuhra wal 'asra? Di mana? Kamu salat zuhur dan asar. Iya, dan asar. Taib. Tusalli ganti untuk anti menjadi apa? Tusallina. Iya, berarti nanti aina tusallina dhuhra wal asra gitu ya. 5. Aina tusalli al maghriba wal isya? Sama ini juga. Ganti tusallina dengan tusalli dengan salat maghrib. Iya, di mana kamu salat maghrib dan isya? Tusalli ganti dengan anti, tusallina gitu. 6. Aina tusalli al jumu'ata? Ganti dengan tusallina ini ya. Di mana kamu salat Jumat? Berarti untuk anti misalnya kalau enggak salat Jumat berarti la usalli gitu. Aina tusallinal jumu'ah gitu. Ganti dengan tusallin. Kemudian hal anta musafirun ila, ini Makkah ya, bukan Mekah. Makkah. Iya. Hal anta musafirun ila Makkah? Ma ma'nahu? Apakah kamu pergi ke Mekah? Iya, perjalanan ke Mekah boleh. Sekarang berarti yang diganti apa? Anta menjadi anti, musafirun menjadi musafiratun. Betul. Tandain ya. Yang diganti yang digaris-garis. Samania, hal anta musafirun ilal Madinah? Artinya? Apakah kamu pergi ke Madinah? Ya, yang diganti sama ya. Anta ganti anti,
Musafirun diganti dengan musafiratun. Musafiratun. Iya. Tis'ah. Tis'ah. Hal ladaika munabbih? Apa? Apakah kamu memiliki munabbih apa ya? Oh, munabbih jam. Apa? Jam beker. Iya, jam apa? Apakah alarm. Ya, munabbih itu alarm. Ya. Apakah kamu... Ladaika, ladaika artinya kamu punya. Lada, kamu punya. Kamunya anta ya. Berarti kalau untuk anti jadi apa? Ladaiki. Berarti nanti pertanyaannya hal ladaiki munabbih gitu ya. Apakah kamu punya jam alarm? Ashar. Hal ta'malu fil lail? Fil lail. Hal ta'malu fil lail memanahu? Amal kerja. Iya, apakah kamu bekerja di malam hari gitu ya? Di malam hari. Nah, berarti yang diganti apa? Ta'malu menjadi ta'mali. Iya, berarti hal ta'malina fil lail gitu ya. Paham? Ada pertanyaan? Paham ya? Insyaallah. Baik, kalau paham kita praktik. Satu orang yang bertanya, satu orang yang menjawab. Baik. Dari awal Bude Swita, silakan Bude Swita yang bertanya, Bu Yanti yang menjawab. Jawabnya bebas, silakan. Mau na'am, mau iya, terserah. Mau panjang kalimatnya, mau pendek, terserah. Yang penting nyambung. Silakan. Hal pastai kizina mutakhiran. 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 Nah. Hal pastai kizina mutakhiran. Nah. Mutakhiran. Nah, ya, awal betul. Ya. Mubakiran. Mubakiran. Nah, baik. Terus. Terus pertanyaannya Bu Desita terus. Oh ya. Iya. Sampai 10. Hal tas ma'ina azan al-fajr. Naam. Ana asma'ul adzan fajr. Naam, sahih. Terus. Hal tu solinal fajro fil bait. Lah. Soli fil masjid. Naam, terus. Naam, soli fajar fil masjid. Aina tu solinal fajro wal asr. Zuhra ya. Aina tu solinal zuhra wal asr. Zuhra wal asr, ya. Nah. Ana usalli, bukan ana usallina. Ana usalli. Ana usalli zuhra wal asr fil masjid. Naam. Terus. Aina tusallina maghrib wal isya? Maghribnya pendek. Aina tusallina al maghrib wal isya? Nah, gitu. Aina tusallina maghrib wal isya fil baiti. Naam. Terus. Aina tusallinal jumu'ah? La. Ana saya tidak salat Jumat. Naam. La ana la usallil jumu'ah. La ana usalli jumu'ah. La usallil jumu'ah. Ada lainnya lagi. Oh, la usalli jumu'ah. Naam. Hai, terus. Hal anti musafiratun ila Makkata? Naam, ana musafiratun ila Makkah. Naam, terus. Hal anti musafiratun ilal madrasa ilal Madinah? La. Ana musafirun ila Makkah. Hai, terus. Hal ladaiki munabbih? Naam. Ladaiki munabbih. Ladaiya. Ladaiya munabbih. Ladaiya. Iya, jadi ladaiya ya. Ladaiya. Iya. Naam. Ana ladaiya munabbih. Iya, enggak usah pakai ananya. Naam, naam ladaiya munabbih. Naam, ladaiya munabbih. Iya, munabbih ya, bukan munabah. Ini ada harokat di bawah tasjid, kasroh. Dan terus, silakan. Satu lagi. Naam, ladaiya munabbih. Iya.
hal tak malina fil lail. Naam, a'malu fil lail. Naam, sahih. Naam, a'malu fil lail, sahih. Taib, terus. Bu Lele mau ikut? Bisa? Kalau enggak bisa, enggak usah dijawab. Taib, tidak ya. Berarti Bu Yanti silakan yang bertanya. Bu Leni Sandra yang menjawab. Silakan. Kataki dina mutakhiran. 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 Astaikidu mubakiro. Naam, sahih. Terus. Tastamina adhanil fajr. Adhanal, adhanal. Adhanal fajr. Naam, asma'u adhanal fajr. Naam, sahih. Terus. Tusallina fajr fil baiti. Naam, usalli fajr fil bait. Iya. Aina tusallina dhuhra wal asr. Usalli dhuhra wal asr fil bait. Naam, sahih. Terus. Aina tusallina al-maghriba wal isya. Usalli al-maghrib wal isya fil bait. Fil bait. Terus. Aina tusallina al-jumu'ah. La usallil jumu'ah. Naam, la usallil jumu'ah, sahih. Terus. Hal anti musafiro musafiratun musafirah ya. Ya. Hal anti musafiroh ila Makkah. Makkah. Naam. La ana musafiro ila Makkah. Berarti kalau la jawabannya yang lain. Oh, gimana? Ulangi, la, berarti la. Kalau tidak berarti la, la usafir. Gitu aja cukup. La, la usafir. La usafir. Naam, sahih gitu. Terus. Al-anti musafirah ilal madinah. La usafir. Naam, la usafir. Baik, terus. Al-ladaiki munabih. Naam, ladaiya munabih. Naam, sahih. Terus. Harta malikin filail. La a'malu filail. La a'malu filail. Terus, Seks? Ada dua la-nya. Kalau filail lagi. La tidak, la a'malu fil lail, tidak, saya tidak bekerja di malam hari, itu maksudnya. La a'malu fil lail. Iya, la a'malu, la oh. La a'malu. La a'malu fil lail. Nah, gitu ya. Jadi ada dua, tidak, saya tidak bekerja gitu. La a'malu ada lagi la-nya. Baik, barakallah. Baik, terus. Mulai ini ke Bu Asih, silakan. Hal tastaikizina mutaakhiran? Akhiran. Astaikizu mutaakhiran. La, astaikizu mubakkiran. La, kalau na'am kan berarti mana jawabannya na'am? Jawabannya na'am, Teb. Na'am. Anda enggak kedengeran lah. Teb, ulangi, silakan. Boleh nih ulangi. Hal tastaikizin mutaakhiran. Astaikizu mutaakhiran. Ya, baik. Terus. Hal tasma'ina azana al-fajr. Naam. Asma'u azana al-fajr. Naam.
Hal tu solinal fajro fil bait. Usalil fajro fil bait. Naam, sahih. Terus. Aina tu solinal zuhro wal asr. Usalil zuhro wal asr wal asro fil maktab. Naam, sahih. Terus. Aina tusallina maghriba wal isya? Salil maghriba wal isya'a fil bait. Naam, terus. Aina tusallina jumu'ah? La usalli jum'ah. Jumu'ah, naam, terus. Hal anti musafiratun ilal Makkah? Ana musafiratun ilal Makkah. Jawabannya tadi lah. Naam, oke, terus. Hal anti musafiratun ilal Madinah? Ana musafiratun ilal Turkiya. Naam, baik, terus. Hal ladaiki munabbih? Ladaiya munabbih. Sahih, terus. Hal ta'malina fil lail? La a'malu fil lail. Nah, soalnya ada bahasan rumah. Terus, luas sih ke Bu Susi. Silakan. Tastai kizina muta'ahiran. La'am aste. La astai kizina mubatiro. Naam. Hal tasma'ina azan al-fajr. La'am asma'u azan al-fajr. Hal tusolina al-fajro fil bait? La, usoli fajro fil masjid. Aina tusolina zuhro wal asro? Usoli zuhro wal asro fil masjid. Aina tusolina al-maghriba wal ansha'a? Usoli maghrib wa isa fil bait. Aina tusolina jum'ah? La usoli jum'ah. Dua kali. La usoli al-jum'ah. La usoli jum'ah. Naam. Hal anti musafiratun ila Makkah? Naam, ana musafiroh ilal Makkah. Hal anti musafiratun ilal Madinah? La, ana musafiroh ilal Makkah. Hal ladaiki munabbih? Naam, ladaiya munabbih. Hal ta'malina fil lail? La, apa ini? La a'malu fil lail. Fil lail. Naam. Baik, ahsan tu gitu ya. Jawabannya misalkan kalau di dalam kerja di malam, la a'malu fil lail atau la a'malu fil nahar. Boleh gitu ya. Dibalik enggak masalah. Baik, Bu Susit ke Bu Deswita. Bu Deswita yang menjawab, silakan. Yang mana? Semuanya, Bu. Hal tasaiki zina muta'akhirah? Muta'akhiran? Iya. La, ana astaikizu mubakiran. Hal tasma'ina adhanal fajr? Naam. Asma'u adhan. Iya, terus. Hal tu solina fajro fil bait? Naam. Aina tu soli duhu? Aina tu sol? Benar ya? Tu solina? Tu solina. Aina tu solina duhro wal asr? Usoli fil bait. Aina tusallina maghrib wal isya? Usalli fil bait aidan. Naam. Aina tusallina jumu'ah?
Ana la tusalli Jum'ah. La usalli. La usalli Jum'ah. Naam, sahih. Hal anti musafirah ila Makkah? Naam, ana musafirah. Hal anti musafirah ila Madinah? Naam, ana musafirah. Hal ladaiki munabbih? Naam, ladai, bisa juga Ustaz ya? Ladai munabbih. Ladai, ya. Kalau ladai bisa Ustaz? Enggak, ladai ya. Untuk anak ladai ya. Ladai ya munabbih. Iya. Hal tak malina fil lail? Lah. Ana ana rabbul baiti. Rabbatul bait. Rabbatul bait. Nah, betul. Nah, gitu ya. Jadi hal ladai kimunabih kalau mau pakai bukan ladai, ladai bukan tapi indi kalau mau indi. Anaam indi munabih atau ladaiya munabih. Untuk anak ladaiya ya. Untuk anak ladaiya atau indi. Tabarakallahu fikum. Masya Allah ya. Alhamdulillah praktek kita bisa praktek. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Nah, ini untuk latihan ya, yang seperti ini untuk latihan. Jadi untuk pertanyaan ketika misalkan ini enggak mesti ini pertanyaannya ganti dengan kata lain ya, ganti dengan kata yang lain. Yang penting pertanyaannya itu misalkan keadaan sehari-hari. Itu yang biasanya nempelnya lama gitu ya. Jadi misalkan hal tastaikidina mubakiran, kemudian misalkan mata tadhabina ilal maktab misalkan ya. Kapan kamu pergi ke kantor misalkan. Kemudian ganti dengan kata yang lain lagi. Yang penting bentuknya sama dengan ini. Pertanyaan, kemudian jawaban. Cukup gitu aja dulu. Baik. Silakan sampai sini ada pertanyaan. Sampai halaman 150 berapa? 3 ya. 153. Kita cuma 2 halaman ya. Cuma 2 halaman ya. 2 halaman kesan lama banget. Baik, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti kita teruskan insyaallah. Ini ada latihan nih. Silakan nanti diterjemahkan kalau bisa nih. Yang ini. Terjemahkan dulu 156. Latihan menerjemahkan baru kita nanti bahas. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Mafhum? Kita cukupkan atau mau diteruskan? Cukup, cukupan ya. Cukupan deh. Ya, berarti kita cukupkan, nggak masalah. Mudah-mudahan di bulan puasa kita selesai nih ya, bab 6. Jadi nanti setelah Ramadan, bab 7, bab 8, 2 bab lagi kita. Baik, kalau gitu untuk hari ini kita cukupkan aja ya. Nggak masalah. Insya Allah pekan depan kita teruskan 2 kali pertemuan lagi, insya Allah ya. 2 kali pertemuan lagi, kemudian kita libur. Jadi sampai tanggal 14 mungkin. Sampai tanggal 14, sekarang Jumat, Sabtu, 16. Sampai tanggal 16 itu 14 Ramadan, pertengahan Ramadan, insya Allah. Pertengahan Ramadan kita libur. Baik, kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah 2 pekan lagi kita pertemuan di bulan Ramadan ini. Untuk hari ini kita tutup dengan 2 kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.